Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak kedua. Namun sebelum itu izinkan kami menyampaikan, jangan langsung beranjak ketika babak kedua selesai pun, karena kita juga masih akan menghadirkan kembali artis ibu kota dan termasuk artis dari kota Ketapang juga akan kami tampilkan sambil kita persiapan menuju pembagian hadiah di penghujung acara kita nanti. Jadi sekali lagi, jangan langsung beranjak, kita akan masih menyiapkan persembahan-persembahan spesial untuk seluruh pendukung setia pengunjung yang sudah hadir pada sore hari ini. Ayo Madang, semangat! Kalahkan rambut kuning dulu! Thank you.
Maradona nampak ada. Belum masuk ya? Terima kasih.
Mama mentandang langsung. Nggih. Tawas. Pergantian pemain dari Porsas keluar umur 4 Jarkasi masuk umur 7 Haris. Hai, hai. 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 Hai, hai.
Satu lah.
Ya, oke, siap kedua pesan-pesan. Ini manis untuk kedua pesan-pesan. Pergantian pemain dari Borsas. Keluar nomor punggung 5, Edi. Masuk 19, Herman. Ya, tim medis dari kesehatan. Thank you.
kan lo seri. Mata. ทำไมทำอะไรทำไม
Pergantian pemain dari Manu Putra. Keluar nomor putra 10, Perdi. Masuk 13, Resta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh delapan, dua puluh sembilan, tiga puluh.
Baik, hadirin yang berbahagia, tentu babak kedua baru saja berakhir dan demikian maka yang menjadi pemenang di kejuaraan sepak bola Piala Bupati 2023 adalah kesebelasan dari Mandal Putra. Skor akhir 1-0 adalah Mandal Putra. Baik, sambil persiapan saat ini kembali akan kami hadir.